PT Pertamina melalui PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga gas LPG non-subsidi isi 12 kg dan 5,5 kg. Kenaikan mencapai Rp2.000 per kilogram. Sekretaris Perusahaan Pertamina Patraniaga Irto Ginting menjelaskan, alasan kenaikan harga LPG dan BBM non-subsidi karena mengikuti perkembangan harga minyak dan gas dunia. Pada Juni 2022, harga minyak Indonesia senilai $117.62 atau lebih tinggi 37% bila dibandingkan harga pada Januari 2020. Sementara itu, harga LPG berdasarkan CPA pada bulan lalu menyentuh angka $725 per metric ton, atau lebih tinggi 13% jika dibandingkan harga rata-rata sepanjang tahun 2021. Pemerintah melalui Pertamina terus menjaga daya beli masyarakat dengan menjaga ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau. Jadi Pertalite, solar, dan LPG 3 kg dijual dengan harga yang tetap, jelas Irto Ginting dalam keterangan resminya Minggu 10 Juli 2022. Seperti dikutip dari Kompas.com, harga terbaru gas LPG 12 kg dan 5,5 kg ini mulai berlaku 10 Juli 2022. Dikutip dari resmi Pertamina, kenaikan harga di setiap daerah bervariasi. Harga terbaru gas LPG 5,5 kg mulai dari Rp100.000 per tabung hingga mencapai Rp107.000 per tabung. Harga terbaru gas LPG 5,5 kg mulai dari Rp100.000 per tabung hingga mencapai Rp107.000 per tabung. Sedangkan harga terbaru gas LPG 12 kg mulai dari Rp213.000 per tabung hingga Rp270.000 per tabung.